Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Berjumpa lagi dengan saya di Rujak Channel. Sebelumnya saya minta maaf kepada kawan, mungkin akhir-akhir ini saya mungkin jarang mengupload video karena adanya faktor kesibukan. Dan sekarang saya tidak di kampung lagi. Kita pergi merantau untuk mengadu nasib lah. Jadi sekarang saya ada di Papua, di daerah Wamena, Tolikara. Video kali ini mungkin kita akan apa-apa yang ada di Tolikara ini, Wamena, tentang alam ataupun budaya di sinilah. Kita mungkin videonya berubah. Kemarin kita menangkap burung, sekarang mungkin kita hanya video apa yang ada di sekitar daerah ini, seperti hewan-hewan yang ada di sekitar Tolikara ini. Oke, kita lanjut saja bro. Di daerah sini kita bisa melihat babi liar yang berkeliaran sekitar perkantoran, dan babinya sangat jinak. Nah, ini dia, ada 2 ekor. Dan di daerah sini banyak sekali babi-babi seperti ini yang berkeliaran. Jadi kita cukup saja jalan-jalan sekitar perkantoran, kita bisa menemukan babi yang sedang mencari makan. Nah, ini dia, babinya lumayan besar dan indukan, mantap. Dan ini keadaan di Tolikara, pemandangannya sangat asri dan indah. Ini dia babinya. Ini lumayan besar. Nah, itulah hewan-hewan yang ada di sekitar daerah perkantoran ini. Bayangnya babi liar yang ada di sekitar perkantoran dan sangat jinak. Mungkin ini babi liar yang sudah dijinakkan oleh warga yang ada di sekitar sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sana lagi banyak sekali baby babinya bersama indukan. Nah, itu dia. Tapi kita tidak usah mendekat karena takutnya indukan babi ini marah. Nah, itu indukannya yang paling besar. Nah, di bawah anakan babi ini ada sekitar 6 ekor. Jadi ini seperti ayam peliharaan yang dilepas liarkan saja, seperti ini bro. Nah, itu babinya besar sekali. Ini indukan dari anak babi ini. Nah, ini dia mungkin jantannya. Banyak sekali bro. Kita melihat banyaknya babi di sekitaran jalan yang berkeliaran. Nah, ini bro, banyak sekali. Ada berapa ekor? Oke, jadi kita akan memperlihatkan kepada kawan-kawan burung endemik atau burung yang ada di Tolikara, Papua ini. Burung paruh bengkok yang modelnya sangat bagus sekali bro. Nah, ini dia. Ini sekarang tahu ini jenis burung paruh bengkok apa, nuri atau apa, tapi modelnya sangat cantik sekali bro. Seperti yang sebelumnya satu bio, dan nurinya satu ekor, dan ini dia. Ini model nurinya bro, cantik. Jadi kita akan lanjut melihat apa-apa saja yang ada di Tolikara, Papua ini.
Oke. Okay.